Memasuki libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, antusias masyarakat untuk menonton bioskop cukup tinggi. Seperti pantauan Jek TV di Cinemax Mall Lippo, ratusan muda-mudi memadati antrian pembelian tiket bioskop. Antrian ini bahkan hingga keluar pintu masuk bioskop. Berbagai film yang ditayangkan pun menjadi perhatian bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Selama lebaran harga tiket nonton tidak naik, yakni hanya Rp35.000. Pengunjung juga bisa menyaksikan dengan layar digital 3D yang akan membuat pengalaman menonton semakin seru dan nyata. Jadi kita ke Cinemax yaitu di Lippo Mall karena di sini bioskop yang fasilitas yang baru, terus nyaman untuk kita tonton. Karena kenapa di Lippo Mall ini filmnya yang update dibandingkan bioskop yang lain. Kemudian yang pasti sofanya yang empuk mungkin ya karena bioskop yang baru. List dari filmnya update mungkin dibandingkan dari bioskop yang lain, mungkin kita lebih banyak varian judul-judul film yang udah diterbitkan dari sana. Bagaimana rasanya menonton di Cinemax ini, Mbak? Menonton di Cinemax yang pasti kita nyaman, fasilitas yang disediakan kita have fun lah di sini, Mas. Manajer operasional Cinemax Jambi Lupan mengungkapkan, selama lebaran berbagai promo yang diberikan. Selain itu, film baru yang ditayangkan dihadirkan promo beli 1 gratis 1 bagi pemegang kartu Bank BRI, Bukopin, Mandiri, CIMB Niaga, serta gratis popcorn. Promo ini berlaku di hari-hari tertentu. Lupan menambahkan, pada saat momen lebaran dan liburan ini, pengunjung bisa meningkat drastis hingga 200% dari hari biasanya. Pengunjung bisa mencapai 3.000-an per hari. Ya, sangat ramai sekali karena mungkin ini masih libur lebaran panjang. Jadi, yang dari luar kota mungkin banyak berdatangan mengunjungi Cinemax. Mungkin ini yang baru pertama kali mereka datang ke Cinemax nonton, melihat keseruan nonton di Cinemax. Harga tiket sendiri kita tergolong saat ini sangat terjangkau karena memang kita walaupun libur panjang, libur lebaran, kita menetapkan harga weekday, yaitu Rp35.000 satu. Ada promo nggak? Saat ini ada promo, itu promonya sendiri promo dari beberapa bank, juga ada beli satu gratis satu dari Bukopin, ada dari Mandiri, BRI, dan juga ada CIMB satu gratis satu juga, dan juga gratis popcornnya. Ada hari dan ada hari tertentu memang yang untuk masa promo. Film barunya saat ini yang paling utama tetap ya ada Transformers itu, dan saat ini untuk Cinemax kita tayangkan dalam format layar dua format layar digital yaitu 3D dan 2D. Dimana 3D-nya ini nontonnya pakai kacamata 3D, jadi nontonnya lebih seru karena memang adegannya keluar dari sekitarnya. Jadi lebih seru nontonnya. Kalau penontonnya ikut dalam adegan-adegan filmnya sendiri. Untuk menemani Anda menonton, kini Cinemax menghadirkan banyak film baru seperti Jelangkung, Insya Allah Syah, Surat Kecil Untuk Tuhan, dan salah satunya yang paling banyak diminati saat ini ialah film Transformer. Bagi para pengunjung yang tidak sempat membeli tiket langsung di Cinemax, bisa memesan secara online. Sri Junia Putri, Jek TV melaporkan.